Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan oke, seorang lagi apa? Dengan jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harap. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Ya, terusannya begitu sama. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhrah. Dari Ibnu Khaldun anak sini. Yuhibbuna dunya lid-dunya. Nama yuhibbuna dunya lid-dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya krono dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia krono dunia. Misalnya kamu di anak menjadi bupati, ben bantul suasananya islami. Paling tidak ya lumayan lah, bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur, daripada dipimpin Cina, santri-santri yang sahagis, ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islami. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya orang anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia krono dunia. Dunia hanya sebagian apa sarana itu jarum waktu. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, makanya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknane dunia sing mahal sujud adalah tempat su. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata ulurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunia, sing kanggo nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia aku masyru'atul akhirah, gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih suarga ya, alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji itu kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang gue nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu yang pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merah nafsu, gue jangan ngaji, gue bina, genera jadi aset kefasikan, jadi gak dimanfaatkan tiang-tiang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau itu, maksudnya ini mas tamti ikhtiar itu. Kalau nomor kau niru bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo sedih anak Joko. Kadang di misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan gak ada fitnah. Nafsu ya rapati yang ambil paman. Kemarin mulai beli kok rono kok dhewean lha iku masalahe kan iku. Sajane iso dielmoni, Pak. Kowe mesale tak mosok Gus ra ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak luwana rajulun bimroatin, sementing aja dhewe. Lah mari masari fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntung dhewean. Sajane iso dielmoni. Yo kan ya jajal yo ana wong ayu, suwe rono dawahi. Ngajak Mas Tri Mustofa. Bareng gue rebutan. Waduh. Jadi ajarnya iso di ilmu ini. Iso. Makanya gue masuk kenangan saya sama Ibu Khaldun tadi. Dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi ini pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek. Kenal pejabat. Ternak. Waduh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan oke. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim, alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Ono gobloke. Dia ini ora gelem kancanan Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan Gus-Gus gede mari ati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri sing larat-larat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak kancanan rogen ya gelem, wis gede ya gelem, ora jelas ya gelem. Wis pokoknya terserah takdire pangeran kula ngono takdire pangeran. Singkat cerita pernah tanya saya. Terus jenengan wong alim kancanan wong suka ya gelem, wis gede ya gelem, larat gelem alasannya.
Dan aku kancan melarat terus. Ibu, ayam. Tanya ini. Kancanan wong ayu cobane syahwat, nah, kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus Gedhe cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha wae kok Fir'aun men ngongkon ngongkon men. Jadi dunia kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya sik tok pilihane. Nak kancaran podo-podo, podo rajinlah sih mau orang. Jadi urip ke kancaran usuker rawan toma, butuh kasut. Pilihannya loro tok. Nak akrab toma, nak gedeng kasut. Kancaran wong cilik terus pikirane. Misalnya kue soleh lah, kancaran wong cilik kita kan jago WC, pun jago gudang. Mesti pikiran pertama kue segenya. Ya kan gak mungkin. Kita anggo mitra dagang, anggo investasi. Ya kan gak mungkin. Garan larat, kau bayang no. Apa mitra? Pisir pikiran mana? Jajal mesti ketemu wong suge-suge, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti diiring ini gudang, di gudang gue tak kon jogo gudang, apa jogo WC. Kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur, direktur pemasaran. Rai ini gak mayor, no kan? Artinya manusia itu, nanti terus masa terus tobat. Berarti kalau dosa, sekarang dosa. Karena gak difikir tadi dia hanya takut hisap kemudian gue lihat kan banyak kiai-kiai sekarang yang kancana nomor larat to mana LSM LSM yang sana ini kancana nomor larat temannya dia enak iso dikelola terus darah suka uber juwes boh sauni uni ini lah sing ya tentu oknum ini tidak boleh fakih seperti itu tidak boleh KB itu ada fakihnya ada apa likul lima komen rijal lalu likul rijalin makom ada fakihnya ada proporsinya misalnya di kancana nomor ayu tadi potensi dosanya tentu sahabat. Sahabat itu dosa, tapi kancanan orang elek. Sahabat itu elek, keriting, untungnya metu. Ya, itu dosa, kalau kancanan itu niat kan? Ngenyek. Saya itu dosa ini ngenyek, sampai sahabat itu cara ditimbang. Oh, dua ngenyek kan? Terus, aku itu kancanan orang ayu, aku tidak ada ajaran ngono. Maksudnya bodoh wae, ngono loh. Bocah kok senengane kok hoax ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan orang elek, tok iku. Ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan orang elek, Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandakan saya lek itu. Aku kancaran saya lek benda sahabat. Sing doyan wong ora sapa. Terus direkam kandakan sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to? Protes. Wah, semane jebule kancani aku perkara ngono kan ya gitu. Makanya emang jadi ngendikan jangan seperti itu. Sampean kalau enggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitabu Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali cerita Nabi yang mendakwai wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat, semua didakwai Nabi. Tidak membedakan. Karena kalau dakwai wong suga tok, sakit sing melarat. Dakwai wong larat tok, wong suga ya butuh hidayah. Wong ayu ya butuh hidayat. Wong elek ya butuh. Ini sing bener ya, bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh ya mau misalnya orang itu ayu yang bodoh diso semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fakir dekati dia caranya nggak jadi fitnah gimana kamu ke situ jangan sendirian selentam selentam karena panduan Nabi bila ya keluar narojulun bim rohaten kamu jangan sendiri misalnya dia mulai diperkenalkan pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fakir pemandu ini ya nafsu akhirnya. Atau ke cuci tangan sama sekali enggak peduli. Nah, ternyata yang peduli nyuwun sewu tiang-tiang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Ngene kula niku janji wek pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam-Islam Indonesia itu waduh, nah ngomong ora fikih semua. Haji, haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misale iso ngono lah terus ra roh syarat rukune tawaf terus kabeh apa? Apa kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngelepas kaji kok beda tuh ngomong bener bapak ngomong apa wae. Mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu nak tawaf rukun syarate piye? Syarat sae piye? Nak sae ku piye? Ora roh rukun syarate tawaf mbek sae men diomongin ini persahabatan inter nasional.
Kemudian apa kenalan. Nah, akhirnya Farkaji ora bakas rukun syarat tetowah tapi cerita. Walah, nang Mekah waktu umbir. Waktu putih, sak dunia itu pek-pek terus kenangan kaji kok ngono ku pile dul dul. Ini kadang ya kiai Mas, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tenan. Ya sebenarnya diulang yo yang pokok-pokok dulu, mikot itu apa? Terus tawaf itu apa syarat sahnya itu? Piye? Terus bakas kesunatan, suwen, sunat itu ora mesti kesampaian apa? Sing pokok-pokok sih. Sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang langsung gede-gede tapi melupakan sing pokok. Itu seandainya. Kalau bolak-balik suami tiang pada kaji, bos kalau tuh ngano kaji, kalau mabur ini tak takut. Wah buatan buat guna sakit. Gak jangan nanti sinau kaji dereng, sinau rian. Kalian kiai berikut ini ada santri saya tongko ini sampan saja. Kue tuh ngano dek negaji mabur, kaya uang ngapain numpak sepeda motor rapati so. Kalau tuh ngano selamat. Mungkin gak kalau tuh ngano uang numpak sepeda motor rapati so, kok bakas selamat. Jadi selamat itu saya usai numpak sepeda motor lagi tuh ngano. Selamat itu numpak rapati so, kok betul ngano. Selamat itu kalau kue ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati so, rabot tuh gede so, orang berangkat tak ngano selamat. Yo ya kok ya kalau uang rukun syarat kaji rai so, kok tuh ngano kaji map. Nah, dulu tuh kalau nong uang rapati so sholat yai, tuh ngano ke sholat kalau ditampi. Oh iya iya cum. Mesti ini adalah tes. Lagi roh carane wudhu dereng, roh carane itu maneh dereng. Tapi sebenarnya tak doa lo ditompo. Yo kiai sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Nah coba nih orang saiki lu rasa neng ngomong fikih. Senau tuh bilang nih orang saiki parah. Sak toko-toko is kulonus is. Lu pulak balik aja nih tiga acara-acara konsorsium po, pusing engke-engke seminar po. Hikmah sholat tahu tak? Orang hikmah aja orang penting sah orang fikih. Sesuai hikmah ya, senam yoga, ngono nih, aduh mata nih, ngomong rukuk, peregangan, takbir, boh, ngono, ambil napas, sesuai sholat, bapak senam apa, yoga, tak tahu tak yo bener pangeran gaya gerakan sholat ngono hikmah, tapi tak ke hikmah anu, bapak senam apa, apa sok takbir gini, bapak apa, jadi hati ngambil apa, penapasan, nggak rukuk, jadi hati apa, peregangan. Nah, enggak terus ada orang sinyal kemelek. Wah, tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Saya sini mau jadi yoga dok malah repot. Mana bulan dia bingung, jadi wong alim dia bingung. Apa rasa setuju dia dia pangeran dia gerakan ono hikmah ini? Setuju enggak sholat kok senam apa? Yoga. Nah, kita kok itu enggak boleh balik itu. Kusina ada acara gini gini, jangan diminta ada acara apa senam yoga. Iko rasa kemelek. Gue ngiling nongong nongong. Penuh aneh-aneh. Ya biasa wah, takbir takbir. Hikmah itu ya pangeran utus mesti ono hikmah. Ya semono ae ora usah. Hikmah takbir ya ngrasa nek Allah paling gede ki terima kawula pe sungkem ning pangeran. Itu mesti ya iku. Nak hikmah hikmah fisik ya Mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki rasa jawab. Ono wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot nek ono ditakoni ya. Tapi nek iki aku kan ora ngarah terus. Gunane salat apa ben ketok kawulane pangeran. Barengan ora iso. Tidak ada salah, apa? Gunanya sholat apa? Ben sujud yang pengirahan sendiri kau lho, kok kumau lukur, ben sungkem. Karena aku bilang, hikmahnya sholat turis gina, kayak gue harus sholat terus pelarat. Segera sholat. Suka ya, semalah reso jawab, sampai terus. Karena aku lara tau promosi duka, gampang turis gina. Kalau di konco duka, aku jarang kalah suka, sampai segera tau. Duka. Pokoknya di fakih, mawan di fakih. Ya, jadi kalau balik ini mana ya? Semua kritiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning gone dunya, iku maknane dunya sing dadi tempat nuruti napa nafsu. Tapi nek dunya sing dadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunya sing barokah, dunya sing disebut masyru'atul akhirah. Jadi tanduran napa akhir. Nek kula terusne. Wal maqala tu tema kula asal ya satu kang kaping 3 iku ngene. Kala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yuti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin barang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing boro-boro tingkah. Illa wa qad a'adda illa wa qad a'adda. Kecuali teman-teman harus nyediakan sapa Allah taala hayati sing nyediakan sapa Allah taala lahu maring akhir. Nyadiana khomsan yang lima ukhra kang liya min jazaiha sange walase khomsan. Ada lima hal
yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan lima hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya ngerti, layu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allah ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. Sing nawawi ono-ono. Ngene iki malah dikai isyarah malah bingung. Allahu asyakhsa ya sing iso maca malah bingung. Ana Allahu ana. Maksudnya Allahu genteni faile yukti napa? Genteni faile yukti asyakhsa genteni maf'ul bai hi. Ono-ono sing nawawi cara sik sugeng tak protes. Mbah rasa terangno malah ra bingung ini malah bingung gak. Ya kan dene terus Allahu. Nah, saya malah bingung dong cara sing latihan santri malah bingung gak kabeh terkep apa. Ya kangkang sing isek mondok sing isek belajar tak terangno ya. Dadi Allahu gendani faile yukti asakhsa gendani maful te. Terus dadi ne Allahu asakhsa. Allahu tegese la yukti lahu asakhsa. Ono-ono sing nawawi. Ah, sing nawawi. Jane ndekne yo wong alim tukang ngarang kitab. Nggih, kabudut-kabudut dikait-kaitno. Nah, nang promosi iki jek butuh bahan Nawawi mbuh. Ngono wis. Ono-ono. Sampai tekan sing mati-mati do didoli meneh di tangan nomor.